semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share and comment. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara elastisitas, maka tadi kita bicara bahwa daerah elastisitas ini adalah daerah-daerah yang masih memenuhi hukum Hooke. Ini persamaan garis lurus. Kita tahu kalau persamaan garis lurus, Y matematik adalah M dikali X untuk bentuk seperti ini. Persamaan garis lurus yang memenuhi pusat koordinat Y sama dengan MX. Maka nanti kalau gitu, kalau kita lihat nanti di hukum Hooke, rumusnya juga harus memenuhi seperti ini. Y sama dengan MX, ada Y, ada M, ada X. Artinya ada variabel, ada suatu gradien. Ini namanya gradien, kemiringan. Dan nilainya tetap. Berarti ini suatu konstanta. Atau koefisien. Nah, ternyata kalau pegas kita tarik ya, atau kita tekan, semakin besar gaya tarikannya, maka ternyata pertambahan panjangnya berbanding lurus, semakin bertambah. Maka hukum Hooke ini dinyatakan dengan F sama dengan, jadi hukum Hooke ini kadang disebut, kita sebut sebagai gaya pegas. Hukum Hooke ini gaya pegas, ini adalah F, gaya pegasnya adalah K dikali delta X. Boleh delta X, boleh delta Y, boleh delta L. Yang jelas ini adalah perubahan panjang. Yang namanya berubah bisa bertambah panjang, bisa bertambah pendek. Kalau ditarik bertambah panjang, kalau ditekan bertambah berkurang pendeknya. Kayak itu suatu konstanta. Nah, kalau kita persamaan di sini, maka untuk kurvanya, nah, ini misalkan adalah F, ini adalah X atau delta X, ini kan gini. Ini Y, ini M, ini adalah X ya. Jadi, nah, kurvanya seperti ini. Grafiknya. Jadi ini grafik dari hukum Hooke. Makanya dia berupa garis lurus. Makanya di sini daerah elastis adalah daerah yang merupakan garis lurus. Seperti itu. Ini hukum Hooke-nya ya. Kalau kita bicara yang namanya modulus elastis, tadi modulus elastis rumusnya apa? Ini kita punya hukum Hooke-nya, rumusnya ini ya. Modulus elastis itu E sama dengan gaya kali panjang awal dibagi A dikali pertambahan panjang. Karena kalau Bapak kalikan semua, ini E dikali A dikali delta L sama dengan F. L nya Bapak turunin. Berarti F ini boleh Bapak tulis E dikali A dibagi L0 dikali delta L. Nah, ini adalah yang namanya konstanta K-nya. Berarti F sama dengan K dikali delta L atau delta X. Nah, ini kita sebut sebagai K. Jadi kalau kita mencari K adalah modulus yang dibagi pertambahan panjang, seperti itu. Panjang mula. Oke, sampai sini pertanyaan. Artinya gini, walaupun dia pegasnya sama, tapi kalau ukurannya berbeda, maka K-nya juga beda. Contoh gini, pegas mula-mula panjangnya 1 meter, K-nya 100, tau-tau kita bagi 2, maka K-nya bukan 100 lagi, tapi dia berubah. Kenapa? Karena panjangnya juga berubah. Kita contoh soal dulu sebelum masuk ke yang lebih kompleks. Oke. Tadi siapa? Verena, siapa yang baca tadi? Ver, suaranya nggak keluar, Ver. Naila, Pak. Naila mana, Naila? Saya, Pak. Tunjuk teman mengguran, siapa? Jemima. Jemima, disuruh lagi tuh. Jem. Iya, Pak. Baca. Sebuah benda bermassa 20 kg digantungkan pada ujung pegas sehingga pegas bertambah panjang 10 cm. Tetapan pegas tersebut bernilai. Nah, tetapan pegas itu yang namanya kita sebut sebagai K, koefisien pegasnya.
Kalau ada massa 20 kg, ada massa, ada gaya apa? Ada gaya berat, rumusnya M kali G. Berarti 20 dikali 10 sama dengan 200 Newton. Nah, ini F ini sama dengan W-nya. Kemudian tahu-tahu pegas bertambah panjang, berarti delta X-nya, delta L-nya, delta Y-nya setelah namanya 10 cm. Jadikan meter, 10 kali 10 min 2 meter. Maka kita tahu gaya pegas atau hukum Ohm adalah konstanta pegasnya dikali pertambahan panjangnya. Berarti F-nya ini tadi 200, K-nya kita nggak punya, delta X-nya 10 kali 10 min 2. Ini coret, jadi 10 min 1. Maka K-nya berapa? K-nya itu 200 dibagi 10 min 1. Naik ke atas jadi plus. Jadinya 2000 Newton per meter. Ini K-nya. Nah, ini dia K-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nih. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Jemima, nyuruh siapa Jemima? Jem? Stefan deh Pak. Stefan. Stefan Daniel ya? Stefan Daniel. Ya Pak. Oh, fan kamu banyak, baca. Oke. Gas mula-mula panjangnya 12 cm, tergantung pada statis. Pada ujungnya diberi beban 2 kg. Ternyata pegas memanjang menjadi 16 cm. Jika percepatan gravitasi 10 meter second negatif pangkat 2, konstanta pegas tersebut adalah... Oke. Nah, ini kalau dikasih bebannya 2 kilo, maka gayanya berapa? Oke, berarti kan M kali G kan? Sama dengan 20 Newton. Stefan, pertambahan panjangnya berapa ya? Kenapa, Pak? Pertambahan panjangnya berapa? Saya belum ingat, Pak, rumusnya. Pertambahan panjang, panjang mula-mulanya berapa? Panjang mula-mulanya 12. Contoh sekarang jadi 16, berapa pertambahan? Perbedaannya 4 cm. Itu pintar, jadi ini 16 kurang 12. Nggak pakai rumus, pakai logika aja. Ini 4 cm. Jadikan meter. 4 kali 10 min 2 meter. Nah, rumus hukum Hooke adalah K kali delta L. Gayanya 20, K-nya kagak tahu, delta L-nya 4 kali 10 min 2. Maka ini turun ke bawah. Di bawah 20, maka K-nya adalah 20 dibagi 4 kali 10 min 2. Coret 1 tinggal 5. Min 2 naik ke atas jadi plus, jadinya 500 Newton per meter. Ini ya kan. Ini kita masih bicara yang hukum. Oke, ada dua nomor lagi. Stefan, nyuruh siapa nih Stefan? Stefan Putra Fabi aja Pak. Putra, silakan dibaca. Putra, tapi hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang delta X pada pegas ditunjuk pada gambar di bawah. Menurut grafik tersebut, konstanta pegasnya. Oke, ini kita punya kurva gaya pegas, kurva hukum Hooke, dia berupa garis lurus. Nah, ini memenuhi. Berarti kita ambil aja salah satu data, mau yang mana bebas. Kalau kita ambil data yang ini, maka F-nya ini. F-nya adalah 20, K-nya kagak tahu, delta X-nya 0,01. Berarti K-nya berapa? Tinggal 20 dibagi 0,01. 20 dibagi, ini sama aja 1 kali 10 min 2. Min 2 naik ke atas jadi plus. Jadi 20 ketemu 10 pangkat 2. Jadi K-nya adalah 2000 Newton per meter. Oke. Set. Febi, tadi siapa? Silakan tunjuk temanmu.
Ayo, buruan. Bentar, Pak. Jangan lama-lama. Mediana ada. Siapa? Mediana. Mediana. Kok kamu milih mediana? Gak tahu, Pak, random. Orang. Gak kenal ya. Gak kenal, sembarangan kamu kenal. Kamu satu kelas gak boleh gak kenal, parah kamu nih. Makanya kamer kamu dibuka biar kenal. Mediana yang mana, Putra Fabi yang mana. Kita kan Oktober kita ketemuan offline. Mediana baca, ayo. Iya, Pak. Dari percobaan menentukan elastisitas karet dengan menggunakan karet ban, karet diperoleh data seperti karet ban diperoleh data seperti tabel berikut. Dapat disimpulkan nilai konstanta terbesar adalah percobaan. Nah, ditanya, ini ada percobaan mana sih yang masih yang K terbesar? Kan F itu rumusnya apa? K kali delta X. Berarti kalau kita mencari K sama dengan F dibagi delta X. Nah, hitung tuh satu-satu A, B, C, D, E. Misalkan untuk yang A, K-nya itu adalah F-nya 7 dibagi 3,5. Oh, ini semua sama. Nah, bedakan saja. Dapatnya 2. Yang B, K itu F-nya 8, delta X-nya 2,5. Nah, ini sekitar dapatnya 3 ya. 3, enggak tahu berapa. Kemudian yang C. Yang C untuk K-nya adalah F-nya 6 dibagi 2A. Ini 3 pas. Ini 3 lebih. Yang D, K-nya itu adalah 9 dibagi 4,5. Ini dapat 2 pas. Yang E, K-nya itu F-nya 10 dibagi 3,3. Ini dapatnya 3 pas. Seperti itu. Maka yang dia tanya, maka konstanta yang terbesar adalah ini 2, ini 3, ini 2, ini 3, tapi ini 3 lebih. Maka kita jawab yang B. Seperti itu. Artika gak usah marah-marah, biarin aja adiknya mau terkenal. Oke, kita ini ada latihan soal, latihan ketiga. Dan ini adalah latihan keempat. Ya, berikutnya nanti kita pertemuan berikutnya kita masuk ke susunan pegas sama kita masuk terakhir adalah energi potensial. Oh, jadi pekan lusa kita pasti ulang. Oke, 11 MIPA 2 ada pertanyaan dulu. Ivan, sehat nggak Ivan? Sehat, Pak. Oh, tapi nggak apa-apa kan? Udah nggak apa-apa, udah selesai vaksin. Oh, udah. Lapar nggak disuntik? Enggak. Oh, enggak. Oke, 11 MIPA 2, Verina nanti tolong japri saya siapa yang tidak hadir aja ya. Oke, kalau misalnya ada keterangan, silakan tulis keterangannya. Kalau nggak ada, apa ya, apa. Oke, jangan lupa tugasnya nanti bawa masukin ke GCR. Ya, diulang lagi. Kita untuk bab ini ulangannya agak cepat. Oke, terima kasih karena sudah masuk azan zuhur. Silakan, masih ada tersisa waktu 30 menit. Nanti silakan latihan mandiri. Soalnya nanti silakan dicoba. Terima kasih, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Bapak kelas ya. Terima kasih, Pak. Ya.